lihat itu di video, sudah yang mendobrak 3 orang, Pak. 3. Itu dari mana? Ya. Siapa yang mendobrak? Yang mendobrak itu pegawai-pegawai anunya, oknumnya Mekar. Mekar. Itu pelan ya, pembiayaan. Iya, pembiayaan. Itu apa yang masalahnya? Mas anunya saya kan telat 3 hari, Pak. 188 saya bayar setiap per 2 minggu. Dari berapa pinjaman? 7 juta, Pak. 7 juta. Yang dari saya kapan bayar itu 27 kali pembayaran. Iya. Dan telatnya cuma 3 hari. Yang belum saya bayar 188 per 2 minggu. Habis itu? Habis itu dia saya sudah keluar anunya, saya sudah bayar. Terus saya kasih tahu pada saat itu sudah saya bayar, saya kasih tahu adek sempat ada video yang sempat kamu viralkan ke saya, tolong dek jangan diviralkan saya dan dijadikan bahan tontonan kepada orang dan dijadikan bahan tertawaan karena saya kan sudah bayar. Sempat juga saya menangis, saya sempat juga memohon kepada mereka agar saya juga dianu karena kebetulan juga saya kan masih dalam keadaan berduka. Kebetulan saya punya orang tua, mama. Kebetulan itu mama habis dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya kan yang namanya itu. Jadi modal yang saya pakai untuk jualan itu belum bisa saya ini karena saya pakai untuk di rumah sakit. Udah melapor di polisi? Iya, sudah melapor. Kasus apa? Kasus ini Pak, pendobrakan pintu dan saya sempat diviralkan di video. Itu pencemaran nama baik ya? Iya.